kawasan timur Indonesia memiliki luas 1.293.215 km persegi atau sebesar 67,91% dari seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dipandang perlu untuk menangani wilayah yang begitu luas, khususnya dalam aspek riset. Pusat penelitian laut dalam terletak di Kota Ambon, Kecamatan Teluk Ambon, Desa Poka, Kampung Guru-Guru, tepatnya di Jalan Y. Syaranamual. Luas lahan kantor di Kampung Guru-Guru sebesar 8 hektar. Di dalam lahan ini terdapat gedung kantor dan laboratorium, dermaga, guest house, dan rumah dinas. Pendirian LIPI di Ambon mulai dilaksanakan sejak tahun 1971 dengan memanfaatkan fasilitas Fakultas Teknologi Ambon, sekarang Kompleks Universitas Patimura. Untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan, ditunjuk Dr. Andes Acep Suartana. Pada tahun 1972, 4 orang tenaga peneliti diangkat oleh LIPI dan ditempatkan di Ambon, yaitu Insinyur L.F. Venu, Insinyur Daniel Sapulete, A.B. Sutomo, Master of Science, dan Insinyur Purnain Sumadjiharja. Secara resminya, Stasiun Penelitian Ambon, Lembaga Oseanologi Nasional LIPI, berdiri tahun 1975 berdasarkan Surat Keputusan Kepala LIPI nomor 245A garing Kep garing D.5 garing 75. Walaupun secara resmi didirikan pada tahun 1975, namun kegiatan penelitian telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan penelitian yang dilaksanakan melibatkan juga beberapa peneliti asing. Guna mendukung penelitian pada tahun-tahun itu, Stasiun Penelitian Ambon menggunakan kapal berukuran kecil, yaitu KM Tirta. Kapal dengan ukuran panjang sekitar 15 meter ini digunakan sejak tahun 1973 hingga 1983. Tahun 1983, Stasiun Penelitian Ambon menempati gedung baru di Kampung Guru-Guru Poka dengan luas bangunan 3.200 meter persegi. Di dalam gedung ini terdapat laboratorium biologi, laboratorium oseanografi, laboratorium ekologi, referensi koleksi, perpustakaan, dan ruang-ruang administrasi. Tahun 1986, Stasiun Penelitian Ambon mengalami peningkatan status menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut, serta berkedudukan di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi LIPI. Pada tahun itu juga, Suyatno Birowo Master of Science diangkat sebagai Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut LIPI. Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut yang menangani kegiatan penelitian di kawasan timur Indonesia membawahi 3 stasiun penelitian, yaitu Stasiun Penelitian Tual, Stasiun Penelitian Bitung, dan Stasiun Penelitian Biak. Guna mendukung kegiatan penelitian yang mencakup kawasan timur Indonesia, maka tahun 1986, Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut mendapat satu kapal riset, yaitu kapal riset Raden E. Surya Atmaja dengan bobot 132 ton. Untuk kelancaran operasional dan perawatan, serta tempat tambat yang layak, maka tahun 1987 dilakukan pembangunan dermaga yang letaknya di depan kantor. Guna mendukung kegiatan penelitian biota laut yang semakin meningkat, maka pada tahun 1986 dibangun laboratorium budidaya. Tahun 1990, Insinyur Kurnain Sumadjiharja, Master of Science,
diangkat sebagai Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut. Tahun 1997, Dr. Andes Pramuji, Master of Science, diangkat sebagai Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut. Mendukung kegiatan penelitian yang semakin meningkat, maka pada tahun 1998, Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut ditambah armadanya dengan kapal riset yang berbobot 641 gross ton, yaitu Barunajaya 7. Tahun 1998, Dr. Insinyur Sam Mutisen diangkat sebagai Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut. Namun dalam perjalanannya, tahun 1999 terjadi tragedi kemanusiaan di Kota Ambon sehingga berimbas pada Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut. Tahun 2002, Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut mengalami perubahan status menjadi Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Biota Laut yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala LIPI nomor 1011/M/2002. Pada saat itu juga, Insinyur Usman Pelu, Master of Science, diangkat sebagai Kepala UPT Balai Konservasi Biota Laut Ambon. Tahun 2006, Dr. Andes Mujiono, MSc, diangkat sebagai Kepala UPT Balai Konservasi Biota Laut Ambon. Dan tahun 2009, Dr. Augi Syairatua diangkat sebagai Kepala UPT Balai Konservasi Biota Laut hingga saat ini yang akan berubah status menjadi Pusat Penelitian Laut Dalam.